Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan soleh hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi nih sama Bu Uni, wali kelas 3 Az-Zuhruf. Hari ini teman-teman semua akan belajar sifat pertukaran pada penjumlahan. KD 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Di sini ibu mempunyai gambar jeruk. Jeruk yang pertama berjumlah 9 dan jeruk yang kedua berjumlah 8. Nah, apabila kita jumlahkan 9 ditambah 8 sama dengan 17. Lalu bagaimana jika ditukar 8 ditambah 9, apakah sama jumlahnya? Nah, iya, ternyata hasilnya sama 17 jika 9 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 9. Nah, selanjutnya ibu mempunyai soal cerita agar kalian lebih paham ya. Ibu membeli telur di pasar sebanyak 15 butir, sedangkan ayah membeli telur di pinggir jalan sebanyak 13 butir. Berapakah jumlah telur yang ibu dan ayah beli? Nah, kita jumlahkan ya. 15 ditambah 13 sama dengan 28. Jika ditukar posisinya, apakah hasilnya masih sama? Nah, kita coba ya. 15 ditambah 13 sama dengan 13 tambah 15. Maka hasilnya yaitu sama-sama 28. Selanjutnya ada bilangan 123 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 123. Nah, kita hanya perlu memindahkan saja penempatannya. 123 yang awalnya di depan menjadi di belakang, dan 250 awalnya ada di belakang menjadi ada di depan. Kita coba sekali lagi ya. Nah, di sini ibu mempunyai bilangan 234 ditambah 124, hasilnya 358. Lalu 124 ditambah 234, hasilnya juga 358. Maka 234 ditambah 124 sama dengan 124 ditambah 234. Nah, jika ada bilangan 150 ditambah 350, hasilnya 500. Nah, lalu ada 350 ditambah 150 juga hasilnya 500. Nah, lalu 150 ditambah titik-titik sama dengan 350 ditambah 150. Kira-kira titik-titik itu berapa ya? Ya, benar, 350. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Nah, selanjutnya ibu mempunyai tugas untuk kalian. Buka buku tema 2-nya. Buka halaman 6 ya. Nah, di situ ada latihan soalnya. Kalian boleh mengerjakan langsung di buku. Jika ada yang belum mendapatkan buku, boleh lihat di gambar ini ya. Semangat teman-teman. Cukup sekian ya dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.